Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky baru-baru ini menghabiskan waktu liburan di Korea. Menyukai makanan Korea adalah salah satu alasan kenapa negeri gingseng itu menjadi destinasi mereka. Jangan heran, selama berada di sana, selera makan Glenn dan Chelsea bertambah 2 kali lipat. Alhasil, berat badan Chelsea naik 3 kg, sampai-sampai ia dikira sedang berbadan 2. Kita suka makanan Korea, yang di sini aja suka gitu. Pas ke sana, oh my God, lebih enak lagi dan porsinya gede-gede. Makanya kayak pas pulang, banyak banget yang nanya, Chelsea udah isi ya? Enggak, aku cuma naik berat badan doang, karena berat badannya tuh naik sampai sekitar 3 kiloan deh. 3-4 doang, karena memang makan terus. Tapi benarkah Chelsea dan Glenn memang sudah mendambakan hadirnya momongan di tengah keluarga kecil mereka? Momongan aku sudah dikasihnya aja. Karena kan memang sekarang baru 3 bulan ya, 3 bulan pernikahan masuk ke 4 bulan. Jadi memang kita juga ngomoyo, karena memang aku juga masih muda, Glenn juga masih muda, masih menikmati aja. Baik Chelsea maupun Glenn yakin, urusan momongan adalah hak prerogatif sang pencipta. Sebagai pasangan suami istri, mereka hanya berusaha agar romansa cinta mereka tetap hangat hingga maut memisahkan. Romansa rumah tangga kita nggak kayak sengaja menjaga atau apa sih, kita lebih gak. Kita jalanin aja apa yang kita mau lakuin gitu, dan juga ya komunikasi dan saling mengisi. Dan quality time sih. Karena balik lagi kayak kita suka jalan-jalan, adalah itu adalah salah satu quality time kita. Karena memang kan kayak aku mungkin sibuk syuting atau biasanya sibuk kerja, nah kadang-kadang suka jarang ketemu gitu. Ini adalah salah satu kita untuk kalau misalnya kita bilang ya udah kayak setahun berapa kali kita liburan bareng untuk sama-sama quality time. Lalu bagaimana dengan pengalaman liburan Nikita Mirzani? Simak cerita Nikita di video Cumi Camp selanjutnya.